Halo, what's up bro? Piye kabar itu ya mas bro? Kembali bersama saya, Reva Cuek. Dina iki, aku pancerita. Oke, iki lanjut maning podcast ya. Introne beda siki. Ya wong nusen loro. Iki lanjut maning ya sing terakhir kan podcastane karo tukang cukur ya, karo Pak Kaur sing winginane kae. Cukur-cukur di sambil podcast arane ku priwe, Jo. Jan, ora masuk banget ya. Cukur-cukur arep di sambil podcastan. Ya ora dadi cukuran ora main no. Oh, kaya ahli coy. Jangan ya ahli pokoke lah. Ahlinya ahlinya. Ya kayane anak-anak bae. Berarti ya berarti utek keteng dibagi ya. Iya. Awane kaur, wong ini tukang cukur. Ngerti kaur ora, Jul? Kaur apa kowe? Kaur ya pegawe perangkat desa lah ini lah ya. Oh. Luwe cepak maning apa, Jul? Mikmu, iya. Kurang cepak ya? Iya. Yo, semene oke. Okay. Nah, mantap. Insyaallah, mantap ya. Nyen ora ngerti monitorane kepriwe audione semoga upaya tayang diringokna gitu. Ya mungkin terima kasih untuk Pak Kaur. Sing wis nyukur nyong karo disambi podcast kayak ya. Iya, iya. Cepet. Oke, wong dicek, wong dicire. Wong mandi raja. Wong mandi raja. Mandi raja nendi kowe? Pasar. Pasar ngulon apa ngetan? Ngidul ngulor? Ngapa ngalor-ngalor? Ngalor. Berarti ke ngalor ya. Iya, bahasa ngalor ini. Ya, iki lanjut maning awas sing pandi basire pan ngerosting YouTube menjar ke Sivian. Anjay. Nyong benang podcast cuek mbak bahas ini YouTube banjar. Bahas YouTube banjar ya. Ya kue cok karena orangnya juga penasaran juga mesti YouTuber banjar nu nyong kenal Reva Cuek DWS. Wih sakit dok ya moloro ya. Masih ya, mungkin sing aktif mungkin ya. Oke, nyong takonku biasanya siapa selain moto vlogger? Nyong jujur orang ngerti. Nyong sing ngerti nang banjar ya sing sike sih anu. Ya paling siapa sih ya? Shit. Ilham Abdur kok ngerti kang kelas eko. Oh Ilham Abdur. Sing channel e boh orang genah ya paling gawe nyong kadang over lagu kadang. Oh sing over lagu ya. Yeah. Oh ngerti. Sing Abdur ngerti. Iya sing moto vlogger kae. Iya kae. Moto vlogger sing nganggo moto vlogger sing nganggo lagune Wahyu Ramadhani. Ngerti bok? Iya. Sing kadang biasane ngover-ngover bok. Iya sing sering ngover. Iya yeah, kae YouTuber wis terus contone. Siapa maning ya? Selain moto vlogger ku. Selain moto vlogger siapa sih? Banjar lo ya, Banjar ya. Iya, saya Banjar nyono ora subscribe sih nanti kon subscribe nyora subscribe ya. Masalahnya ora nura pengen ngerti, cuk. Lah, bukan iku wis melu komunitas kae YouTuber Banjarnegara. Takmit selamanya. Komunitasnya maksudnya iya. Mbok nyora ngerti ora satu kumpul takmit selamanya. Oh, berarti ora tau kumpul berarti kan anak grup kan? Ya terakhir kumpul 2017. Oh, weh. Nyong maksudnya lo. Terakhir kumpul 2017. Mungkin terakhir gawe sing kae ya apa YouTube event kowe kan? Ya kowe YouTuber kabeh. Iya, tapi kan nyong ora melu. Nyong kan gawe ngirim footage rek masuk Pak Eko. Ya berarti kowe kan ya, berarti ada ya, berarti. Tapi jujur kok ana ora maksudnya sing YouTuber sing ya klik sinematografi ini main, isine konsepnya main, siapa? Maksudnya sebut bae ora apa-apa. Iya sih, siapa? Nek wong asli. Nyong maksudnya gue referensi nyong. Asli Banjar, tapi domisiliane ora nang Banjar, nang sekarang. Oh iya oke ora apa-apa. Ya gue Happy Elvan, gue dog wis. Ke kontennya apa? Foto vlogger. Udu, gue cover-cover lagu, misalnya lagune siapa ya kayak lagune. Ya aja cover maksudnya YouTuber sing biasa gawe konten. Iya, gue konten. Mau nempok sing sempat viral sing nama-nama pabrik sing kae. Nek kok ngerti bae. Orang nanti. Nanti ya wis kok dicek bae nang IG. Bentuknya sketsa, dia konten cover sketsa. Tapi di playset nak, paham ora? Oh, cover di playset nah. Liriknya Inggris. Yeah. Mau sing lirik asli Inggris. Tapi nang kowe di tapi di playset nak artine kaya nyong pengin mengising ya. Oh, kaya kowe. Internet ngapak. Plesetan-plesetan lagu lah ya. Plesetan lagu, tapi pas karo iramane Pak. Yeah, kan? Yeah. Iki suara apa ya? Kan suara apa kepri maksudnya? Udan apa ya? Emang udan. Ora apa-apa sing penting kru. Sing penting iki krungu lah omongane dhewek kok sing luwih cepak mic lambene dhewek kudu suara udan. Semoga. Oh berarti arep lanjut apa ora? Oh, lanjut bae lah pokoknya lah. Lanjut udan bahas jajal ya. Ya ora kerekam ya syukur ngono bae. Ya kerekam ya paling sidik-sidik ya suara udan lah. Kayaknya sih krungu suarane dhewek. Krungu lah. Wes terus apa maning?
sing mantakon penghasilan. Ya wis. Oh iya masalah penghasilan. Oke. Okay. Reva coek sendiri, jujur-jujuran, buka-bukakan di podcastnya sendiri. Buka buka gaji. Oh, ini juga jadi judul bisa. Buka gaji Reva coek selama bulan 3 bulan terakhir. Cepet pirit tok paling 6 dolar, Kang. Nyandui ora se heboh kowe lah, ora se heboh sing dikira wong ya. Sing kadang oh nge YouTube mesti duitnya akeh, nyok di wong sing termasuk golongan kayak urung sing termasuk duitnya akeh ya. Jere YouTuber joke. Konol. Siapa sing ngomongnya kowe sih, Cok? Siapa sing ngomongnya kowe YouTuber kudu joke, ha? Tapi Reva joke nang banter terkenal lho. Wong bukine. Siapa sing ngerti? Bukine iki nyok kontak-kontakan. Ning sapa ming sapa? Ning kancane. Siapa? Kayak kok ngerti Yuna? Iya Yuna kayak sing kakangnya YouTuber bukan? Iya siapa cowok? Ya aneh lah ya ini orang ngerti kakangnya ya, YouTuber berarti anu kayak wong anu ya, apa ya? Untuk ya, kayak mungkin setting ya orang ya wong kok ya orang ngerti wong karena buktinya ngerti kan mengakui ya kok bahwa kok YouTuber tapi ini orang mengakui nyong YouTuber loh temenannya anu kayak biar naik motor vlogger oke ya tapi naik YouTubernya orang konten kreator ya, ya gitu. Mungkin karena ya nganggepi karena YouTuber tapi seba, apa tanggapannya kok YouTuber itu sing dimaksud kayak kok mungkin kok dalam nang YouTube kowe berkarya dalam motor vlog iki mungkin karena menyebutane orang ngerti motor vlog mungkin sebagai YouTuber, YouTuber. Iya ya wis kowe gampangane wong desa padahal, padahal motor vlogger gampangane wong desa ibaratnya kayak Bekasi yang ngomongnya Jakarta gitu ya iya sebenarnya wong kok Jakarta gitu. Padahal aslinya nang Bekasi kan sering banget. Ya berarti semangat main Jakarta dulu ya, padahal mari Bekasi. Berarti kita udah berarti mindset oh YouTuber oh berarti gajinya akeh gitu loh. Nah, kayak mindset yang perlu dirubah ya kowe, Cok. Nyok iya terserah kowe sih ya. Ya berarti kita melihat Reva Coek rajin-rajin banget buat konten pasti uangnya kan banyak. Ada oh, ada. Pikirannya siapa nyemalah lebih gini karo Vian Paar sing rong jam jagong di WK karo duit 400.000 ya. Nyemalah lebih gini mengono ya. Ora berarti iki. Sawang sinawang. Aslinya sama si Nawang. Nah, delang nak ya Pak Art kontennya orang menentu lo. Delang nane kan orang seneng lo. Tapi kan duitnya menentu cara nyong. Ya, seorangnya nyong pengin nyong karo panjul lagi gitu. Pengine kan oleh duitnya kang sponsor. Kira sponsor mau nih ngomongnya kok. Si kan kontennya kan YouTube cok. Iya mau kita. Nyong orang anak adsense sama sekali loh. Dan nyong pengen banget ngerasa najol. Iya. Si jenenge gajian kan YouTube kayak keprige gitu. Ya kayak prakerja. Kayak kok daftar prakerja tinggal daftar polusi prakerja. Bisa lulus sekolah kok. Nyong orang daftar lah. Bisa oleh kan PWP. Oh. Ya. Apa kudu anak? Oh sih nyong kelalen nyong kayaknya KTP tok lho KTP kakak pada ya intinya prakerja kan wis kae lah apa jenis daftar prakerja misalnya diterima terus saya ngikuti challenge-challenge yang misalnya masak ya masak yang sinawi Inggris ya ngasih oleh sertifikat terus tembek kayaknya muncul apa nih kayak apa gajine lah tanggalnya misalnya tanggal rolas ya nanti tanggal rolas muncul, nah, giliran muncul kan dari cair melebu maring kue maring apa, jadi bahasanya OVO, GoPay ya kue ya rekening lah ya ya maring rekening dari cair atau kue lah oh kok selama kue kok berpengalaman apa tembak tekan ceritane wong sih ya kok setahun jumat nyurung tahu wes sing bener temenan demi Allah nyurung tahu emang namanya anak sing tahu wes ya kayak santai bae sih DWS temenan kuwi temenan anak temenan jimot lah jan masalah temenan jimot ya temenan jimot masa ngapusi sih nyong sih jujur-jujuran lah ya nek masalah nominal ya ngana sing ngerti ibaratnya nek jikot yang ngerti jimot temenan iya jimot temenan berarti bener ya YouTube bisa kan bisa tapi perjuangannya kayak ngapa ya kok kudu spend waktu kudu bener aja berharap duit di situ ya kan kita awal biasanya kan ngasih kancane nyok ya ana bae sing wis ngomong emoh tapi sih maksa sih ya mau maksa bawa apa intinya channel nyok kok dituku ya gitu gue ngoleh nah soalnya wis monet dituku ya. Terus tak ngomong ngapa kok orang gak wedek bae gitu sebel kesuwen iya kesuwen datakannya gue lah apa bedanya karo nyong bian iya kesuwen kayak ngenteni jadi kayak
game yang di monetize kayak kan 2018 di masih pertama monetize terus di unmonetize kowe 2018 rong tahun. Wis cerita nyong kene biyen lah sering banget sing iki. Kayane nek misale iki ketika channel kita belum monet, ya nyong emang ya nyong jujur mager loh, berarti ah ora oleh apa-apa ya urung gena iki. Gue ngejar jam tayang ora koyok-koyok. Nah, ketika mungkin ketika wis monet, kayane semangat loh. Tapi kepikirannya wong kayak gue sih pancen. Tapi nek nyong deleng aku juga semangat. Tapi nek nyong apa sih nyong kayak gimana tuh lo? Upload ya, upload teh. Wong ya, seneng nonton ya. Apa ora ya orang ngerti. Nah kayak dak ndelok aja kayak ini semangat banget cocok aben me aben minggu iya, upload gitu. Iya upload apa aben upload. Tapi nyong jujur nyong wingi nane sedurung nyong mare ke si Kai sing San Mori wingi kayaknya wis bingung konten kan jane. Nyong arang-arang ngupload teh sih sebulan terakhir ki. Ya jalan gue upload di seminggu paling pindu nah. Kadang orang nanti seorangnya mending lah anak uploadan lah kayak Dekli kadang dewek leng ya kadang dewek kayak gini pikirannya awesome. Wah pengen YouTube gen mumpul tapi ya dewek orang tahu sih jenenge konten ngapa apa kue kadang kepikir sih ya mempunyai sifat kemalasan gitu ya jadi udah kemalasan sih cuma prioritas dok lah yang cari ini leh ngomongnya prioritas kalau tai buat ya kayak apa sih ya kayak ya berarti kok ngolok nanyong sering nonton F1 lagi kan iya tapi kan nyong sepan waktu gue nonton kie iya ya, berarti kayak kok sepan waktu gue gawe konten lagi dok oh iya kok ya jadi nyong kadang jolok nah ngapa kayak ya ngapa nyong nonton F1 lagi ngapa nyong nonton MotoGP ya karena nyong duwe sesuatu yang terjadwal walaupun ya, uripe nyong berantakan ya soalnya anak yang terjadwal lah salah izinnya kan gue wih mantep kowe. Salah satunya nonton F1 is terjadwal goblok. Ya iya bukan salah izinnya kowe bok. Terjadwal. Ora pirang tahun sing terjadwal mergo nonton F1. Salah isine kowe. Maksudnya kan kowe kan bisa dialehna nggo kowe sing kowe kan apa? Nyawe konten. Iya sih iya bener. Misale dina minggu ya full dina minggu nggo konten. Iya bener. Lah daripada misal nonton-nonton aku mending gawe konten review apa review tentang balapan. Jane tapi nyung urung kepikiran priwi ya apa ya penyampaiane. Nyung nyong kariku kering review apa sih kau tonton baik iya nyong wisan apa pikiran kayak gue cuma ya goblok cuma goblok goblok cuma males baik priwi sih nyong gue isi anak rasa isin misalnya nang rumah anak keluarga nyong kayak video nyong isi isin iya kayak iba ya orang nang rumah kering nang ini bener masalah kan ya jo ya kau dengen bulane nyong kayak tak kayak bahan pertimbangan kok temenan arep maring mah kredit kan tenggoni. Ya nyora ta yang terakhir be potes karo wong wadon kae mbok ngerti sing ngang psikologi wis ke terakhir nang ngono. Oh. Kowe ngapa kowe? Kae potes keselak. Sing remang-remang. Remang-remang apane cuk kae bengi kesilon gara-gara lighting e. Baterainya sisul padang banget. Kowe isih kae ding colokan. Oh. Remang-remang apane kok kesilonan bocah iku. Ya karo merem kayu. Ya sini ini kue lah ya ya terus apa mana ini terus. Ini kudu sepen waktu lah ibaratnya ya ngonten apa yang saya masak apa hari ini ya di kayak dok oh iya pengen, pengen sekali-kali nyong apa podcastan karo kue lah DWS buat men cerita YouTube anu ke biwe semangat deh masa trading bae ya orang kena lah ya mayo ya mayo kuming anak bae kutak banceng nah trading kan judi pikirannya siapa ya pikirannya siapa ya lagi merosot bukan sih di Dolly Cafe ngasih anak sing pusing duit tabungannya rong tahun kerja hilang loh bukannya di Dolly Cafe bukan lagi merosot aku tuh nih tuku merosot lapa mampu ceritanya saya ngerti nih nyong kan merosot iya otomatis sama dek merosot kan iya merosot dewek jalan untuk priwe duit tabungan udah merosot duit dewek lo tuh tukang luar lo ya iya banyak lagi yang jeruni lo kok gue pernah gue survive kan orang titol mau tanya lagi mau sitik bayi itu kan titol ya mungkin kayak ini kayak gue sih nyonya orang nanti trading di so es teh gue anjir nek ngomong namik anjing anjir 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 miring kayak gini sebenarnya nah, iya oh wala mas cuy cuy usar gue sebar pengalaman podcastan kayak oh ini kan podcastnya gue net gue apa jadi ya cemiring wis mangarep bae. Orang mau tuh kopi ya ge. Tapi dia omong. Lagi kan yang miring-miring, Mike Panjul kan yang miring-miring. Makanya terbiasa karo Mike Panjul. Nggo iki ora teng bebas. Anu cak ora teng digasuki.
Angel. Iki kan maksudnya ora maksudnya tidak apa adanya. Nah iki misalnya make dewek-dewek. Iya sih. Iya urung tayang tiga wis urung beradaptasi lah. Kenapa mek iki ya sih. Ora dicak soki. Nyepengin soki kowe. Ya. Nyepengin si soki maksudnya pengin soki ngondeni. Latihan itu. Bukan iki ya salah sajine sarare menceng iki kan. Ini aja soki lah, cukup bae. Ya cukup bener, bener cukup. Nah. Bicara masalah cukup orep sekarang YouTube cukup ora. Ora. Nek nyus iki nyus iki udah ora tapi urung. Paham ora bedane ora karo urung? Iya, paham. Iya kuwi. Nek ora kuwi tidak, nek urung kan belum. Beda kan kalau anjing kuwi kok di Indonesia kena gub. Ya karena goblok bae. Apa nyong kan ngomong apa orang vlog maning apa urung ya. Nyong joe urung. Lah siapa bedane iki? Ana wong sing gobloke kuwi lho. Dan nyong tersinggung soalnya jujur tersinggung nek ana wong sing luwih goblok kang nyung tersinggung asli. Ya kowe karena kon duwe memiliki sifat tersinggungan kowe. Tersinggungan nek ana wong luwih goblok kang nyung, sumpah. Nyung goblok kok bisa iki lho. Oh. For your info, podcastan coy karo galer. Ya ora nyono nek iki. Garuk peler. Garuk ora iki. Anu headset. Ijal, misalnya ana wong nyung SMP ya. Ranking terakhir ya. Ya. Lulus SMA, anak wong sing lu goblok kang nyong iki. Aku kok berarti mengaku kegoblokane kok. Nyong goblok biyen. Ngapa nyong goblok? Asli. Berarti ora najar. Mikir miring. Ya mulane iki goblok salah isine kan. Iya. Ya nyong goblok lho. Nyong ranking iki paling ora 20 munggah, 20 mudun maksudnya 20. 20 selekor lagi kasih 20 akhir ranking terakhir. Oke lah, kita bangga ya dengan ranking terakhir ya. Iya. Tapi cek yang ranking terakhir wis tahu SMP kelas loro. For nah, jujur. Kok takon Panjul ranking bire. Panjul wis pinter Kang Nyong lagi. Bukan sombong. Nyong ranking 3. Kang Isor. Iya maksudnya. Terakhir cok nyong ranking 1 Kang Isor. Apa bedane lah? Lebih parah Nyong, Bok. Ya mungkin untuk Dina tolong diwarai. Ya berarti berarti gila ya. Sepinter-pinter kok segebul-gebulke Nyong lah ya. Ya ora sih. Aku ngerti gue. Lu ya kayak wong goblok. Sing ngomong gue blok-blok kayak pokoknya goblok kan dewek gitu. Oh, bukan masalah akademiknya, tapi otak naluri-nya wong ngene. Nah, gue sing nyong tersinggung kayak lho kok bisa kayak lho anak wong sing goblok kuwi. Mudang-mudang. Berarti ki nek wong goblok sik tak potong ya. Ya. Nek wong goblok senengnya menyamaratakan, paham ora? Nek kok wis tahu kerasa iki sih nyusi orang nyambung maring politik ya, cuman kan jadiane tok. Sing pas dongrongi usang alas kan sempet 3 hari internet Indonesia down kabeh. Kok ngerasa iku ora? Nah, kowe menyamaratakan dengan alasan mengurangi penyebaran hoax. Padahal nganggone VPN kan tebus. Hoax wis kesebar pirang-pirang. Jadi kan useless dan menyamaratakan semua nih gitu. Ya, dan komunikasi terganggu nyong ngasih di omong nang kue yang Twitter lah ya. Nang anak wong petani sayur lah, petani kue apa wortel. Ya. Kue ngasih orang si deket tuku gara-gara sinyalnya down. Dan nyong rasanya melas sih ya. Mengano? Padahal kue wong sing tukang sayur kue serap peduli masalah politik kan. Ya. Dan kena imbas politik, ganase politik imbas dong orang yang bisa ngelas. Berarti bakal wortel ya canggih ya, modelnya online no? Iya online mungkin, tapi oh. Kan kayak gue. Oke, nyetok bridging aja ya. Yeah. Kembali masalah YouTube. Oke. Arep cerita apa maning? Monggo. Untuk berarti mas masih gimana nih kemajuannya? Mungkin komunitas dan lain-lain. Nyo bete bukan anak komunitas tapi bertanya kepada yang aktif di komunitas. Oh, racok nyenang komunitas wong grup YouTube beta commute selamanya. Oh. Nang WA grup tak commute selamanya. Okay, tolong dikik ya. Iya, dikik gue apa apa sih, Mbak. Lu beta hormat dik dari metu dewek biar kediri ya. Itrum mutar kamu. Itrum gue mutar nyebek setrum banget mau. Tapi profesional lu. Oh, berarti ya berat. Nah, nyong tolo kenal nak ya, nyong ngerti videographer. Sing tokan gawe ini konten. Mungkin ana kenalan sing cuek.
videografer siapa yang ngerti ini sing parkur tok untuk videografer maksudnya gua nggak video wis ya gitu untuk videografer kayak kowe nyongkaru galeri ya apa apa ya lah sing ditangkap kok tentang kita videografer dewek ki dewek kowe kepikir nangkau maksudnya sing ditangkap nangkau ya kalau nangkau menyong ya ya kok sesuatu sing perfeksionis ya gitu amora nek nyong kan akeh wong sing nggak video intinya apa wis upload nang YouTube nek kau kan ora kok kudu mikirna customer karepe kepriwe iki ne rapi apa ora. Lho, iki kan udu masalah udu konten udu masalah utuh video job, yeah. Video yang apa sing bau komersil iya. Maksudnya udu video komersil. Iya, udu video komersil video sing konten. Konten. Terus dikira konten terus. Nah, kan juga pengen berarti nyong pengen nyong kan selama iki YouTuber bangsat berarti rusak lah nyong. Pengen gawe konten tapi referensinya kurang. Iya, berarti ora semangat lah dong-dongan. Nah, nyong pengen ya sekali-kali ngerti lah berarti siapa sih penggiat pengkonten di Banjarnegara. Men nyong siapa tahu bisa dapat insight baru iku lho. Iya. Nek orang Banjar nyong ora ngerti, tapi kan sing sering apa jujurnya orang ngerti yakin. Apa sing kemarin Ibda Ilham Abdur bae kayak ini jos kayak ini wis monet sih. Jadi lu semangat mungkin lu ya. Takone ming kae bae, kakang kelas iku mbok. Lu wis monet iki kan. Kayak ini gak wis videone giat banget. Ya, giat ku apa kae? Kayak ini giat kae aja. Lu hak sing ditonton kae maksudnya. Nyoknya sih mungkin giat-giat tapi langka sing nonton. Dan tapi nyong ora menyesal lagi lo ora lah tenang video sidik sih nyora ya gue nyong pengen ibaratnya mendapat insight baru oh sebelah YouTuber Banjar anak sing pro ya gue lo kan seneng banget jadi, bro jadi ini bisa kita untuk berguru sharing, pada mereka sharing, ya sharing sharing cara main ora yo sharing sharing ya paling sing mesti tahu gaji yang tak temoni ya DWS dong ya nyong jajal kapan-kapan bincang-bincang lah apa tak telepon DWS lagi oh iya tak telepon DC oh aja mending kita podcastan langsung saja ya besok berat kapan mau cari nanti anjir mana ya. Nanti sih ya nang rumah mau itu sih kau nang rumah mana jadi kau nomor kan canggah jika ya toh ya kapan-kapan yang mana jadi ya kenal lah mana jadi ya kenal lah soan karo DWS iya soan nggak DW panjat stetik orang nggak bukan aneh ketularan DW aku orang botol lagi toh orang ngerti anjir. Wes tak ceritane wis ra ngerti sosokan. Yang dibahas itu aja. Paling mangkel coba paling mangkel. Oh, berarti ora bersyukur. Ora kembali ke YouTube nyong. Ya sing YouTube. Penasaran juga sih kembali ke karo TWS. Nyong ngikuti perkembangannya lah. Nyong mien istau nonton sing tenar-tenare. Nah algoritma itu di munggah kita yang gajian kan YouTube nah gue penasaran kan aku penasarannya ya penasarannya ya mungkin gak video yang viral baik biar kan yang viral gara-gara nama-nama kota kayak gitu di Banjarnegara gak ada ini adanya ini kan. recek aduh suaranya ngebersek di priwe gitu. Oh, ora apa-apa, Bok. Aman, audio aman. Intine sing syukur-syukur Mas ngirim ke belakang. Intine koplong lah ya, kau ngerti pandangan baru lah intine kan. Berebet-berebet kayak uripe dewek. Iya gila. Weh, kan berebet maning. Iki anu nyong kesetrum lambene anjir. Nek semisal ana berat berarti rambene. Lambene berarti kesetrum. Tapi nyong kan tidak mengucapkan. Ngapura lah ya anu ya, kan sudah. Paling kaget tok. Mik musola sih ya dadi nyetruman. Ya wis, kita lanjut maning tentang YouTube maning. Dan kok pengin apa sih kok pengin ngerti tentang YouTube? Selain duit lo ya, selain AdSense ya. Konten rajin. Konten konsisten rajin. Lah ya. Konsisten dalam YouTube. Digawe sing gampang dhisik. Kok senenge apa? Misalkan senenge maksudnya udah melaksanakan tapi kok gawe video kayak wis jo. Apa? Kok geri nyekel kamera siji kok bahas apa ngomong wis rampung edit tapi upload wis sing bae. Ora nek ngono ya kuwi sih untuk kontene nyong. Ora seneng ya berarti. Oh iya berarti nyong kudu wong sing kaya on the spot ngomong narap kamera. Hai, ini adalah ya kuwi lho. Kudu kan kudu ora mesti on the spot kadang. Oh, ngapurane nyong iso ora kaya mien-mien nyong jujur kontene seneng nulis, seneng nge-vlog narap kamera Bayu Skak KW2 lah ibaratnya lah. Ya DWS pengakune
Bayu Sakti. Ya nah. Nyong wis ora berarti wis ora anak-anak. Nyong pengin konten sing berinformatif lah, informatif tapi sing ora ngomong naruh kamera iki terlalu gampang, Bro. Berarti informatif ora ana sing nonton langka. Sing nonton langka wong wong luwih ngerti luwih apa ya? Luwih seneng sensasi ketimbang aja gue sih. Dan kok kok pengin apakah kok pengin tetap nang informatif ya apa kok pengin mencari sensasi? Kalau bisa dua-duanya. Apakah harus memilih salah satu untuk menjadi tenar? Ya, oke sih jalan menuju romantis. Caraku. Kolab karo Deva Boy. Nih, tapi kalo, orang harus sih, Pak. Nyonya pengen kolab karo DWS Project. Waduh. Bede-bede dik. Ya, kok nyon di shooting nah gitu. Tapi nek kolab aja ngarah nek zaman siki carane nyong ya, nek kolab aja ngarah traffic, traffic. Coba aja saya kedar pengin nyong ketemu kok kayak gitu kayak masalahnya wis beda beda gender loh misalkan kok tukang koki ya tukang masak terusnya moto vlog ya mungkin lah penontonnya nyong pindah mari ngono ya kan ya yo, mungkin tapi sidik mungkin senengnya sing seneng motor ya mungkin bareng motor terus orang mari masak ya jarang sih paling pirat tok kayak gitu. Oh jadi saya kedar mau kolaborasi bayan kayak gitu ya mungkin untuk konten-konten semuanya nek bagi Pak Arci bisa masuk semua lah. Nek dibayar. Orang. Ya bisa semua masuk nek dibayar. Ya mungkin, ya mungkin. Misalnya nyong bisa kalau collab karo Ko, ya siapa tahu kok nyong iki bentuknya kayak travel vlog kayak gue lo, bentuknya lo. Kan tetap ada moto vlognya dan lain-lain. Iya sih. Jadi, misal collabnya nyong nek nyong fleksibel sih. Soalnya videographer untuk maksudnya content maker. Ya wis berarti kau perlu bayaran berarti kan kayak gue. Ah, nek kayak gue bisa diatur lah. Ya kau pengin melu apa ora gitu. Kau misalkan nyona reading ping nanti mana? Kau melu kau video. Kayaknya ora aja. Ada ora dibayar. Nanti sukses lah. Nah, gue masalah sing angel kan anggono. Kau cerai pengin konten-kontennya sing disenengi tapi nek pengin apa nek pengin lakoni sing disenengi kudu dibayar. Kan kau kudu melewati hal sing ora dibayar di sini. Gitu. Angel lah ya. Nyong wis Mas pro ya ibaratnya sih gue sering mengalami lah. Sering mengalami. Nah, aku nyomong lah bilang stroke. Sering mengalami kepriwe sih nggak dibayar. Mau tanya mau tuh itu masalah. Mau tanya sih pri ya. Ini kontennya gonyong dan aku butuh bayar lagi. Untuk kontennya Wong Lia mau tanya kan. Nanyong dalam nanyong orang tahu ya misalnya gawe apa-apa orang. Mau tanya ada orang lain lah. Sing maring nyong misalnya cor-coran misalnya anak wong ngundang nyong tapi ora di bayar apa nyong orang tahu ya gue orang tahu ya, naik balai dewek lah sering si takon siapa ya kan? Ya nah, sudah ngerti lah wer siapa lagi tahu gue mulane si solo gelung gelung baik gue nah misal gue nyong orang nyong misalnya kurang suatu instansi nih misalnya perintah nyong tak kena nas kalian nih kau pengen bayaran pira ya gitu nah iya apa nih kora apa sih nyong boleh ya misalnya ngapurane suatu instansi gede sing tayang nyekel neng sing dibayar negara gitu lah ya dibayar negara nah misal penggawe sesuatu ya nyong ngetok na budget sekalian tapi nek misalnya balan genah-genahan nah awal yo bo jasa dan lain-lain iki kolaborasi apa kepriwe apa pen budgeti anggaran apa itu nek kolaborasi berarti RF ya kayak kolaborasi jan nek nyong memaklumi sing aku ada wong akate kolaborasi tapi nek parasit budget tambo urung ya roti bakare bisa urung sih roti bakare urung weh roti bakare be urung cok roti bakare be urung roti bakar pahala roti bakar tapi 30 bungkus bungkus apa bae anjir ya nggo pranti sedina pisan dina pisan bosok ya atos mari atos ya di WK se bae cok ya guys ya roti bakar ora apa-apa tapi masih ke bacaan RF ya si Solo rumah relakan parasit bullshit ya masih pada bangga banget di share seri tapi
hasilnya saya nol tapi yang melas pasing Pak Ul Sate. Oh, wes ora dilanjut. Wes wes ngene iki tani lah ya. Dibayar ini suci. Oh, ora itu beda-beda. Beda. Kuwi lebih ke korban. Gara-gara si Sul sila. Dijake si Sul, kok sing ngejake si Sul. Ora anjir. Lebih sana kayak melu wes sing ketok. Ini orang kontakannya. Bisa nek kayak ah, pas dong kae. Jar kok wis kolaborasi caluru karo kae. Karo siapa ya? Siapa sih ya? Kol Sate. Oh. Ah, ih ora. Bisa nek tekan dewek wis tak lawan. Ya ora ngerti ya. Ya wis sebenarnya ora pengen bahas kowe, cuman kayak masih nek pandangannya kayak korban. Oke, kembali lagi dengan YouTube. Iya, wes itu mana? YouTube, YouTube baik, YouTube baik. Jangan lu cerita bolak-balik barengku ya, tetap baik diulang enggak apa-apa wes. Ora, oh, ini urung mengulik Reva Coek gajine berapa? Nyon sikin nang ajen sing ki dianu 600.000 urung dijimot. 600.000 caranya dijimot bae. Nek tayang sih wis tak jimot yang dingi. Eh, 600.000 dalam pirang tahun gue? Ya kawit awal mon, kawit awal gawe. Awalnya YouTube berarti 2016an. Berarti sepirang tahun bae. Tapi kan nyong menangi nyong dicabut. Nyong menangi dicabut kae ne. Monetisasi iya. Nyong menangi kuwi ndek jeneng mungkin ora menangi wis bisa jadi gajian. Bisa jadi lo ya. Nyong bisa jadi. Walah. Oke, pirang tahun tembole 600.000 alung rongsok temenan ya ki. Alung nunggang PR apa? Alung ngocek. Iya, alo ngocek sumpah. Ya berarti koko mending sing sebulan 200.000 apa sebulan sing kaya kiye. Tapi kasih ya, kowe nggo investasi stok sih ya. Intine nang ini kok YouTube ana sekedar hiburan, tapi misalnya ada kelebihan mungkin dari segi pendapatan itu buat ya kayak kowe kayak kowe bener. Iya. Iya, bener kayak kowe. Dadi utuh nggo patokan. Nggo utama ya. Emang tahu apa tahu apa mah oleh Kang YouTube. Aduh. Menang saldo tok wis ya, kan. Mungkin kowe cowek selama iki ki jo apa jeneng hanya untuk hiburan. Tapi ketika memiliki penghasilan itu alhamdulillah. Iya kayak kowe lah. Oh, wis jenenge cowek orang dhewe rasa bersyukur. Ya. Orang duwe ini kepriwe wis. Nek dalam konteks serius lo ya. Iya. Nek keluar siap budine ora tau bersyukur. Kayane iya itu. Spira-pirane ngeluh. Biru-biru ini orang terima oleh sini gue lo branding kayaknya branding orang tapi kayaknya emang kayaknya jujur sekarang YouTube orang mampu menutupi effort yang sudah dikeluarkan emang iya makanya mending bukan kok lo orangnya orang ngeluhin kan YouTube yang ngeluhin naik sinyalnya lemot naik nyong sinyalnya lemot nyong ngeluh jujur bantingnya apa-apa enak rumah enaknya sih saya tanya direm lah iya soalnya sinyalnya lemot acane ora cair nah gue tambah jane sih sing mari nyong gelas nyale lemot tok sih wis anjing gara-gara sinyal lemot dadi marah emosi wala iya nek nyong ngasih banting-bantingnya apa nang omah kowe kayaknya penyakit tuh ik. Nah makane kudu ana sing tayang ngerem tapi mbuh sapa iki randene randan nyong ora duwe randa nomere pirang-pirang ya ora randet tok sih ya paling gue nyong pengen kita sharing untuk masalah konten tuh kan nyong pengen juga ngonten sing apa ya apa ya Jo berarti Jo konten selama iki konsisten lah sing konsisten ya paling kue nang dewek kue konsisten kue angel nah ya kayak kue mau kok sepen dina minggu gawe konten wis sing ketok Para-para ya. Lah wong anu jope pirang-pirang kaya mending jope bae lah. Sing genahana duit. Tapi YouTube arek terkenal, Bro. Amare terkenal bar orang oleh duit iki ngapa? Mending oleh duit. Tapi ora terkenal ya. Ora terkenal tapi duitnya luwih akeh sing terkenal gitu. Misale Panjul luwih terkenal kan nyong tapi duitnya akeh nyong gitu. Amin. Kok luwih terkenal duitnya akeh nyong. Ya amin bae. Bae yo cara apa lah. Emang pingine kan kayak kowe. Main emang carane nyong kayak gue. Ditine ya priwes ya ngono kok bae kowe angel-angel ya priwes maning. Lek nyong sih pingine duit akeh tapi dikenal bukan terkenal, ya, dikenal. Beda maning. Ya beda konteks maning wong tar karo dhewe beda. Tar karo dhewe beda.
Terus apa maning ngono kok bisa angel-angelan nih prio maning lah kalau konsisten ya karena tidak ada yang bisa buat sharing ya, ya wes intinya nek nyong kok sharing marangnya ya wes kue kok sepen dine sesuatu dine orang apa nyong pengennya sing bukan motovlogger soalnya saya lagi siapa sih motovlogger bangsat bukan lagi keseluruhan konten saya mohon maaf para motovlogger anda tercoreng namanya gara-gara Reva coek miso-miso. Tadi bodo amat. Miso-misone kayak apa? Jenenge berisiki wong budek goblok kan. Lah apa sih? Bisane bodo apa ya konsernya maring ngono. Dikik saja kan? Dari grup motovlogger. Ngeri kok bodo amat. Mohon maaf ini motovlogger alangkah lebih baiknya untuk menjauhi niki. Reva coek karena bisa mencoreng nama baik motovlogger. Tapi saya juga salut sih sama sosok Reva coek untuk konsistennya dalam dunia YouTube. Mungkin beberapa waktu yang lalu sering upload dan itu menjadi saya iri. Iri kenapa? Karena saya sebenarnya punya konten tapi tidak konsisten gitu. Ya. Tapi rasa itu rasa iri itu hilang ketika viewsnya nggak naik. Maksudnya iri ini oh naiknya orang view ini acak baik oh iri ini orang si deh guys senyusur orang mikirnya tentang nyawa orang mikirnya tentang view ini lah bodoh amat mending view ini sedek tapi uangnya berakal daripada view ini akeh tapi uangnya goblok ya benar kayak sih ngehujat RSV ini nyong lah oke okay. Mantap udah nih lah kayak cerita wis berang menit kayak cok 60 mantap padahal cerita miso tok orang gendah ya kan oke okay. Ini terima kasih sudah sharing Reva Coek kira channelnya siapa mas iya Reva Coek sudah hadir di channelnya sendiri untuk saya wawancarai bangke wan ada kira melanjut apa lagi nek lanjut bahasa pemanis ya berarti ya. Ya nek nyong masalah sawang sinawang tentang penghasilan priwe iki. Masuk apa ora? Untuk masalah senang sawang sinawang ya mungkin bisa diperbicarakan karena itu hal-hal yang sedikit tabu. Arep ngomong nyorawani lah jan. Padahal nyopin membandingkan antara kau nang kene pekerjaan mesti nang kene karo nang kene ki mainan ndi. Sebenarnya kuwi masalah pribadi sih. Aja makanannya pengen ngerti sudut pandang itu, itu masalah hasil tapi masalah pribadi gitu loh. Orang yang mulai. Oke, anu rahasia perusahaan Pak Art sih, jadinya ada di kayak. Rahasia perusahaan Pak Art. Ya, Pak Art juga belum suki banget. Kemersak. Kemersak. Ya, iki podcastnya kemersak bukan? Kau suka ke pribadi? Ini juga. Lagi proses. Gak profesional lah. Ya, guyon roket mau. Iya, gitu. Guyon baiket mau enggak. Ya untuk kerja kita ya happy-happy aja, yang penting bisa dapat insight baru gitu lah. Ya, untuk pelanggan baru bisa dikontak-kontak saja Pak Art Studios. Ya. Pembayaran bisa dilakukan ketika Anda sukses. Ya. Terima kasih. Saya juga bayar promo ini dengan kesuksesan nanti. Oke, Mas Bro. Wes. Oke. Terima kasih saya Panjul. Oke, Mas Bro, mungkin sekian video dari Reva Coek apa podcast lah, terserah. Saya Reva Coek. Saya Reva Coek pamit lah, sebenarnya.